Selamat jumpa kembali dengan channel YouTube Teropong Reformasi, dan kali ini kita menghadiri satu pertemuan juga dengan owner Cafe 76 yang berada di Kabupaten Situbondo. Dan kali ini juga owner 76, maksud kami adalah WAP 76, Bapak Toto itu menjelaskan beberapa tip yang sangat bagus yang disajikan oleh owner Kafe 76. Toto, tanda utama. Pak Toto buka usaha, kenapa bisa dikatakan Kafe 76? Kafe 76, saya dulu waktu mau buka Kafe 76. Ya. Saya didukung oleh teman-teman seangkatan saya di 76, di lulusan 76 Santo Elias. Santo Elias 76 ya? Ya. Sudah berapa lama Bapak buka Cafe 76? Sudah 2 tahun. 2 tahun? Apa yang Bapak kok ingin membuka kopi ini Pak ya? Kopi, alasan Bapak apa? Saya ingin membuat orang itu semua sehat seperti itu. Minum kopi bisa sehat Pak? Bisa. Saya sendiri sembuh lambung saya karena Bapak sembuh dari lambung karena kopi? Iya. Bagaimana Bapak? Ada caranya, minum kopi harus kopi pahit, tidak boleh pakai gula. Tidak boleh pakai gula? Tidak boleh pakai gula. Dan jenis kopinya harus yang Arabica, bukan Robusta. Oke. Tentu Bapak punya konsep ya. Konsep kafe Bapak ini apa? Nah, kalau konsep kita itu memang saya sengaja ngambil konsep yang natural. Natural. Back to nature istilahnya. Back to nature ya. Nah, ini ada dua keuntungan dan keunggulan. Satu, kita akan lebih santai, lebih relax. Yeah. Kedua, biayanya nggak terlalu mahal. Karena kita nggak perlu bermewah-mewah. Satu Pak, di musim pandemi ini kira-kira pengunjung bagaimana Pak? Nah, kalau awal-awal musim pandemi memang semua turun, kita turun. Cuman setelah berjalan 1-2 bulan, itu terkesannya meningkat malah. Kemungkinan kalau menurut kami itu ada dua kemungkinan. Satu, mereka sudah bosan di rumah. Ya, jenuh ya. Jadi dua, mereka ingin bersantai-santai. Makanya mereka milih tempat kita, karena tempat kita kalau saya lihat aman dari ini apa penularan lah istilahnya. Karena ini ruang terbuka, semua ruang terbuka. Ya, ya memang ya saya lihat seperti itu. Lalu pengunjung sendiri itu dari kelompok tertentu atau usia tertentu atau bagaimana Bapak? Kalau sekarang kita udah dari middle low sampai middle high-nya udah masuk. Dari middle low sampai middle high udah ya? Udah masuk. Oke, luar biasa. Ya. Di Situbondo ini satu-satunya ya Pak? Kalau menurut saya masih satu-satunya yang lengkap. Yang lengkap ya. Ya. Kalau cuma asal mungkin banyak ya. Siap. Ya, ya, ya. Demikianlah hasil konfirmasi dengan owner Cafe 76 yaitu Bapak Toto, dan kita lihat juga fasilitas dari warkop Cafe 76 yang begitu bagus. Parkir yang luas dan juga hidangan-hidangan yang membuat kita bisa membuat terlena. Karena itu silahkan hadir, silahkan datang dan membuat kita akan betah berlama-lama dengan free wifi dan juga pelayanan yang sangat memuaskan. Terima kasih.